Konfirmasi desain surat suara dilakukan KPU Makassar dengan mendatangi langsung para pasangan calon. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan agar tak melanggar protokol kesehatan. Para pasangan calon diminta melihat desain surat suara untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam gambar maupun penulisan nama. Desain surat suara yang telah disetujui nantinya akan diserahkan ke bagian percetakan untuk kemudian diperbanyak dan jadi surat suara yang sah. Ini tujuannya sebenarnya untuk meminta tanda tangannya ya, agar kami juga saat pencetakan itu sudah plong ya, karena sudah disetujui spesimennya. Oke. Kenapa Pak memilih untuk mendatangi para pasangan? Iya, pertimbangannya mendatangi memang di awalnya kita ingin mengundang mereka, hanya saja tentu pertimbangan protokol COVID-nya. Ketika kami mengumpulkan ya kami takut ada kerumunan lagi, ada masalah lagi. Kemudian persiapannya pasti agak lebih ribet dibanding kami yang mendatangi langsung. Kalau kami membuat pasti banyak hal dan dari sisi efisiensi juga tidak terlalu efisien.